bocil rambut merah ini bisa berubah jadi panda merah, guys. Temennya yang satu ini ngerayu dia supaya berubah karena dia lagi kepengen meluk panda yang gemesin. Gampang, tinggal ngebayangin cowok cakep aja, dia langsung berubah tuh jadi panda merah. Pas lagi kayak gitu, ketahuan dong nih sama temen-temennya yang lain. Panik banget dong nih, dikiranya temen-temennya pada ketakutan. Tapi justru mereka ini kepengen ngeliat dia berubah jadi panda lagi. Bahkan rela ngebayar pakai uang jajannya. Kebetulan banget bocil ini sama gengnya emang lagi butuh duit buat beli tiket konser. Ya udah nih, setelahnya mereka ngejual jasa peluk panda merah. Dan peminatnya banyak, guys. Orang-orang pada ngantri buat meluk panda merah, buat foto sama panda merah. Udahnya mereka nyoba jual souvenir panda merah. Laku keras. Dalam sekejap semua murid di sekolahan itu kena demam panda merah. Selain itu, duit yang mereka kumpulin juga udah hampir cukup nih buat beli tiket konser.